kita langsung saja berapat. Di tempat tiga ya, gak pake lama, ya masih di belakang. Teman-teman dari kota Yogyakarta, Suyana sudah ada di sini. Silakan. Selamat datang buat Lester Ahong. Wah, ini fenomenal nih, canggih fenomenal. Silakan yuk, di belakang yuk, masuk dulu, hitungan tiga. Gak pake lama. Ya, perlu bebas aksi. Mau langsung bisa berapat buat teman-teman, mau buat bebas aksi. Hitungan dua yuk, naik bareng-bareng. Masuk dulu. Pada sahabat teman-teman dua saksi. Surokrindo. Surokrindo. Untuk Surokrindo sendiri, jenis kelaminnya apa? Belum tahu mas. Belum tahu. Positif nih jantan-jantan pasangannya. Oh, tapi untuk siapa namanya sih? Surokrindo. Itu dia udah ngawin belum? Belum ngawin. Belum ngawin. Untuk feelingnya sendiri jantan apa betina? Kalau kadang-kadang gestang dia. Tapi menurut saya jantan mas. Untuk suro sendiri ngerawatnya itu dapatnya dari mulai balik dulu atau sudah dewasa? Umur 2 bulan. 2 bulan. Itu hasil ternakan sendiri atau punya teman? Ternakan teman. Ternakan teman. Ya. Itu pertama dulu belinya berapa? Murah, Om. Berapa itu, Mas? Ya itu 3 jutaan. Hampir 3 juta. 3 juta? Ya. Untuk 3 juta berarti bisa dikatakan suruh itu terburu bagus. Iya. Oh. Terus untuk mulai jalan di lapangan itu umur berapa? Umur 5 bulan. 5 bulan? Ya. Itu sudah keluar durasi belum? Paling keluar durasi masih 30. Itu berarti sudah sering dibawa ke alat berat atau? Ya, dibawa alat berat. Terus? Pertama tuh perdana di Latberan keluar durasi 30-35 itu 40. Terus untuk biasanya kan dari logbook paut ke dewasa atau ke remaja itu kan biasanya banyak yang problem, yang macet. Ada apa trik sendiri nggak untuk mengatasi itu? Ya kalau untuk menginjak dewasanya itu harus sendiri, Om. Ya. Dalam artian sendiri itu perawatannya ataupun dalam ruangan sendiri atau dalam ruangan sendiri? Dalam ruangan sendiri. Ya. Itu tujuannya apa, Mas? Ya biar enggak dengar lebet-lebet lain gitu, biar anteng gitu kan. Biasanya paut menuju dewasa kan itu kan masih kepo gitu. Terus untuk perawatan keseharian lebet surat sendiri seperti apa? Embun mandi jemur. Embun mandi jemur. Ya. Untuk embunnya itu keluar jam berapa? Jam subuh atau jam? Ya jam 4-an gitu. Jam 4 keluar. Keluar. Terus mulai mandi? Jam 6. Jam 6. Sebenarnya sampai jam? Sampai jam 7. Sampai jam 7. Jam 7 masuk. Masuk lagi. Iya. Untuk kesehariannya pemasteran enggak atau biasa aja? Harian enggak masteran, Om. Enggak masteran. Ya. Berarti biasa aja. Untuk Mas yang di menurut Mas Yang, Loh Betsuro ini karakternya itu dia gacor atau ini gacor, Om. Gacor. Burung gacor. Kalau di rumah botol enggak, Mas? Ya kalau di rumah ngekek terus. Ngekek terus. Nah, sama pasangannya. Sama pasangan tetap ngekek. Tetap ngekek. Untuk di rumah itu pakai kandang kotak atau kandang bulu seperti itu? Kandang kotak. Kandang kotak. Berarti untuk embunnya, mandinya itu juga tetap di kandang kotak. Iya. Itu pakai glodok. Ya? Satu minggu glodok 2 kali, Om. Kalau pas posisi dia kurang enak, tak kasih glodok. Tujuannya apa kok enggak dikasih glodok terus gitu? Ya biar meredam birahinya, kalau nggak ada glodoknya kadang birahi dia. Oh itu berarti glodok itu untuk meredam birahinya itu. Iya. Oh. Terus untuk perawatan menjelang lomba, settingan lomba sendiri seperti apa? Mandi, harus mandi dia, kalau mau main harus pagi harus mandi. Mandinya dipaksa atau mandi sendiri? Mandi sendiri. Mandi sendiri. Untuk selama ini kan bisa dikatakan surau dan prestasinya udah di berbagai event. Untuk selama ini udah ada penawaran belum? Ya
Ada sih penawaran masih ada. Terakhir ditawarin apa? Ya gitu om. Belum ada keinginan untuk menjualnya? Belum. Belum. Padahal kan di luar masih banyak juga pelapis-pelapis. Ya gimana, buat jalan-jalan enak sih om, burungnya stabil. Oh oke, okay. Terima kasih ya. Lanjut. 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 Lanjut.
Makan yuk. Wah. Ini manuk weh. Makan enak weh. Makan teh. Makan.